Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum, biar nggak ketinggalan video kita setiap hari, oke? Upin Ipin jadi Gatot Kaca superhero. Waduh, jadi Gatot Kaca guys superhero. Waduh, ini di Mobile Legend apa bukan nih? Kita lihat ya guys, pada suatu malam Upin Ipin lagi main layangan nih guys. Ya ampun, malam-malam main layangan mana kelihatan? Mana nih, nggak ada yang mau ngadu layangan apa? Sepi banget ini di langit. Ya iyalah, orang pada tidur, apalagi gelap langitnya ya guys, mana kelihatan layangannya? Ya jelas sepi lah, kita kan mainnya malam hari. Aduh, Upin Ipin ngeri ya, mainnya malam-malam main layangan. Aduh, tiba-tiba ada cahaya di langit dan terjadi sesuatu guys. Nah lo, apa tuh ada cahaya di langit? Nah, ada UFO atau apa tuh, atau meteor jatuh? Duar, ya ampun, langsung meledak guys. Waduh, ini meteor kayaknya teman-teman. Waduh, apa itu? Menjatuhin Upin Ipin kah? Waduh, apaan tuh? Bintang jatuh. Jom Ipin, kita samperin, kata Upin. Oke guys, Upin mau nyamperin guys. Itu apa? Ya ampun, jatuh-jatuh. Upin Ipin pun mengecek ke arah ledakan tersebut. Oke, lagi ngecek guys. Itu apa ya? Itu apa ya? Ya ampun, lagian sih, ada-ada aja mereka. Aduh, kepalaku sakit. Ini di mana? Kata, ini ada, kenapa ada princess di sini? Ya ampun, dikira meteor, ternyata dia lagi jatuh dari langit, teman-teman. Waduh, kamu sekarang ada di lapangan kampung durian runtuh. Kamu siapa? Kata Upin. Oke, teman-teman, Upin lagi ngobrol nih ya, teman-teman. Aku Putri Ariel, putri kerajaan dari berasal dari planet Neptunus. Oke, namanya Putri Ariel, teman-teman. Oh iya, benar kan, princess nih ya. Ini princess Disney ya. Apa? Putri kerajaan dari planet Neptunus. Waduh, ternyata dia alien, teman-teman. Dari planet Neptunus, ya ampun. Ada apa dia ya kesini? Betul, oh ya, by the way, kalian bisa membantuku tidak nih? Kata Putri Ariel. Hah? Bantu kenapa? Kita kan hanya dua bocil yang sedang main layangan. Hah? Bantu apaan emangnya? Kata Upin. Oke guys, Upin tidak mengerti guys, mau bantu apa nih ya? Cuci piring. Kita jadi pembantu di kerajanya dia. Aku sedang dikejar oleh penjahat luar angkasa. Kalian mau melindungiku gak? Oke guys, Upin Ipin mau disewa jadi bodyguard, teman-teman. Hah? Melindungimu dari alien? Tapi kami hanya manusia biasa yang sedang main layangan di lapangan. Aduh. Baiklah, kalau begitu akan ku kasih kalian kekuatan biar bisa melindungiku. Cia. Oke guys, Upin Ipin dikasih kekuatan guys. Kenapa nggak dia sendiri ya? Waduh, apa itu guys? Wah, kami berubah jadi gini dan juga baju kami juga berubah jadi bagus banget. Oke guys, jadi Gatot Kaca teman-teman. Keren. Kalian keubah menjadi Gatot Kaca, seorang superhero urat sekuat kawat dan tulang sekuat besi. Wah sih. Keren ya teman-teman. Wah, kita jadi superhero Gatot Kaca. Aku merasa sangat kuat banget, kata Ipin. Asik, Om Telolet Om. Keren banget. Jadi apakah kalian mau melindungiku? Kata Princess Ariel. Oke guys, katanya mau lindungin gak nih? Kata udah kuatnya jadi Gatot Kaca ya teman-teman. Tenang saja, kamu akan kami lindungi dari alien-alien jahat itu, kata Upin. Asik, Upin keren banget teman-teman. Tiba-tiba saja terjadi ledakan di lapangan. Oke guys, mungkin ini aliennya baru jatuh kali ya teman-teman. Asik, kita akan terjadi perang teman-teman untuk melindungi Princess Ariel. Waduh, gede banget lagi. Ah, kabur ah. Oh, tidak bisa kabur kemana-mana lagi Princess Ariel, kata Adudu. Oh alah, ternyata aliennya itu Adudu. Ah, ngeselin banget si Adudu nih ya. Kabur, tenang saja, aku sudah memiliki dua penjaga yang sangat kuat, kata Princess Ariel. Asik Upin Ipin, penjaga yang sangat kuat. Tapi belum tahu kekuatannya nih ya, kalau Upin Ipin. Dua orang saja, tidak mungkin bisa mengalahkan pasukanku. Oke guys, ada robot gede lagi. Gimana cara ngalahin robot gedenya itu ya, aku juga bingung. Waduh, ya kalau yang kecil mah gampang ya. Mau seberapa banyak yang kita lawan, kita pasti menang dan bisa melindungi Princess Ariel. Asik. Wow. Kita lawan Adudu ya guys, sama robot ini ya guys. Ah, Adudu mah gampang ya. Betul sekali, majulah sini dasar alien kotak, kata Upin. Alien kotak dasar ya, mengejar Princess Ariel dia. Baiklah kalau begitu, pasukanku maju, serang mereka, kata Adudu. Oke guys, gak di Boboiboy, gak di sini. Si Adudu emang rusuh ya, penjahat dia. Wow! Oke guys, dia mau nyerang kita guys. Dia teriak-teriak kayak Tarzan.
Oke guys, kita langsung serbu saja, kalahkan semua alien itu dan lindungin Ariel. Wah, jedar. Itu apa? Apakah kita punya kekuatan langsung meledak-ledak gitu? Keren banget. Wih, bener guys. Saya kawat apa tadi ya? Otot kawat tulang besi, mantap cuy. Wah, ada Elsa Frozen. Coba Mbak-mbak, lihat ya kekuatan saya. Oh, Mbak Frozen kalah. Dia Princess Frozen, enggak salah apa-apa. Kita kan harus melindungi Princess Ariel. Oke. Sini. Woi. Oh, alien. Jer. Hahaha, kalah kan? Wah, keren banget. Mana lagi? Oke, ini. Cah. Wadah. Kok enggak dia diledakkan lagi? Jeder. Wah, kalah robotnya. Sekarang tinggal adudu sendiri. Nah, adudu, rasakan ini kekuatanku. Ya, awas opa, jangan kesini opa. Malah opa nontonin, ini ada alien opa. Tuh kan ditonjok-tonjok. Opa minggir opa, nanti kena ledakan sini. Adudu, jangan ganggu opa kita. Oh, dia gak kenal kita, karena kita lagi berubah jadi Gatot Kaca guys opa. Sini, adudu. Ngapain dia jauh? Woi, sini. Lol, dia error. Kekuatan aku gak bisa lagi. Gimana nih? Lah, gimana guys? Oh, yeay, keren. Petarung berjalan lama tapi ujung-ujungnya Upin Ipin berhasil menang melawan adudu si kotak itu. Yeay, Upin Ipin keren banget ya guys. Kita menyelamatkan Putri Ariel. Mustahil, tidak mungkin pasukanku kalah dengan dua manusia ini, kata adudu. Oke guys, ini robotnya ngalangin adudu lagi acting nih. Aduh. Mereka ini bukan manusia biasa, mereka ini adalah superhero Gatot Kaca. Karena aliennya dah kalah, apa yang akan kita lakukan dengan adudu ini, kata Upin. Oke guys, apa yang kita lakukan ya guys, karena adudu udah kalah nih, apakah kita jadikan pembantu? Adudu akan kubawa pulang ke planetku dan kumasukkan dia ke penjara di planet Venus. Neptunus ya, kok Venus sih? Oke, dia akan dibawa ke Neptunus guys. Berarti kekuatan Gatot Kaca ini juga akan pulang juga ya. Ya ampun, masa bakal ditarik juga ya kekuatan Upin Ipin? Sedih banget nih, padahal kita baru main-main, seru banget ya. Tidak usah, kekuatan itu sudah menjadi milik kalian, kata Princess Ariel. Milik Upin Ipin guys, jadi boleh dibawa pulang ya. Kostum berubah ini keren, aku suka banget. Gunakan kekuatan ini untuk kebaikan kalian. Asik. Om telolit om. Itu mah di Mobile Legend atuh. Wah, terima kasih banyak. Tentu saja kekuatan Gatot Kaca ini kita gunakan untuk kebaikan kita ya guys. Sebagai superhero kita akan melindungi semua orang, jangan membuat jahat. Setelah itu Ariel pun pulang kembali ke planetnya untuk memenjarakan adudu guys. Oke, dipenjarain adudu ya. Rasakan tuh ya, manusia botak. Manusia botak kita ya, manusia kotak. Lalu Upin Ipin pun tetap menjadi Gatot Kaca dan melindungi kampung durian runtuh guys. Asik, keren banget, aku suka. Tamat. Oke guys, begitu kisah kita kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk subscribe, like, and komennya guys. Oke, dadah.